tangis sang anak terdengar dari beberapa ruangan di kantor Desa Citeureup yang dijadikan tempat khitanan massal yang digelar pemerintah Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 85 anak dari berbagai usia menunggu giliran untuk dikhitan oleh dokter ahli yang sengaja diundang dalam prosesi acara kegiatan sosial tersebut. Kegiatan sunatan massal ini yang digelar Pemdes Citeureup merupakan rangkaian acara sosial sejak kepemimpinan Kades Marwan Hermawan atas kepeduliannya bagi masyarakat kurang mampu dan anak yatim. Sebelumnya kegiatan sosial lainnya telah dilakukan Pemdes Citeureup yang diantaranya santunan anak yatim dan duafa, paket sekolah gratis bagi anak yatim, dan ke depan akan dilakukan nikah gratis. Kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dilakukan Pemdes Citeureup di bawah kepemimpinan Kades yang baru menjabat sekitar 8 bulan ini mendapat dukungan dan support dari berbagai pihak, terutama Ketua BPD Desa setempat, yang mendukung sepenuhnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut. Kalau dibilang kegiatan, ya kegiatan sosial, ya kita punya program, selain penyamaran anak yatim, kita juga, ya ini sunatan massal. Intinya kita berbagi ya, kita bisa apa, biar ada manfaat, biar dirasakan oleh masyarakat. Terutama itu yang penting, dalam kepemimpinan kita, apa yang bisa kita berikan buat masyarakat. Untuk alhamdulillah ya, insya Allah setahun sekali kita adakan sunatan massal ini. Soalnya kan pertumbuhan terus berjalan ya, kelahiran tinggi, otomatis tahun demi tahun itu ada yang sunatan. Oh, apakah ada selain sunatan massal kegiatan apa lagi yang dilakukan? Kita ada sekolah paket juga ada, selain anak yatim. Ya, sekolahnya kita juga ngadain sekolah paket. Sekolah paket ini gratis juga. Ya sekarang sudah terpaksa. Insya Allah ke depannya kita pengennya ngadain kawin massal. Kawin massal ini nikah massal buat yang belum punya surat disuratkan. Bukannya bapak-bapak dapat restu dikawin nikah lagi, tapi biar punya BPKB lah, punya surat. Kita intinya di masyarakat kita jangan sampai tidak ada yang punya legalitas massal, itu aja. Jadi alhamdulillah rata-rata nikahnya itu semua resmi, cuman kan dari sekian ribu ya yang belum punya lah. Harapan kita kesejahteraan masyarakat kedepannya makin meningkat, dan dengan adanya PMDES ini bisa memfasilitasi buat masyarakat agar kemajuan desa kita bisa lebih jaya lagi ke depan. Terima kasih, kami dari partner kerja pemerintah desa satu lembaga BPD sangat mensupport dengan adanya program kegiatan massal yang dilaksanakan oleh Pemdes Desa Citeureup. Memang program ini program yang baru pemerintahan sekarang ini khusus menyentuh untuk sosial, bentuknya untuk langsung untuk masyarakat, yaitu ada santunan anak yatim, ada sekolah paket, ada juga menyekolahkan anak-anak yatim yang tidak mampu disekolahkan oleh pemerintah. Sementara itu Siti Mariah, salah seorang warga yang turut serta dalam mengikuti sunatan massal bagi putranya, sangat terbantu dengan adanya kegiatan sunatan massal tersebut. Apalagi dalam kegiatan tersebut juga diberikan seperangkat alat sholat, baju koko, peci, dan kain sarung, serta uang kebijakan. Dengan adanya sunatan massal ini, merasa terbantu nggak, Bu? Ya, sangat terbantu, Pak. Ibu kenapa, Bu, sampai ikut sunatan massal seperti ini? Tampak dalam kegiatan tersebut, sebelum acara sunatan massal digelar dengan dipimpin ustadz setempat, terlebih dahulu digelar syukuran dan doa bersama, yang diikuti peserta khitanan massal dan pendampingnya. Juga turut hadir di kegiatan tersebut Ketua BPD dan jajarannya, Ketua Tim Penggerak PKK, Pengurus Karang Taruna, Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat,
hingga acara begitu khidmat. Ya Nabi salam alaika, ya laika alaika sholawat. Dari Citeureup, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.